sama sahabat saya, Kak Hendra, yang punya produk UKM ya, dari UKM Kabupaten Bandung Barat. Produknya snack gajem. Wah, terima kasih Kak Hendra sudah hadir bersama kita. Kak Hendra, nanti mau diperkenalkan, dan ini produk DMC, inspirasinya dari mana nih ide-idenya? Silakan. Inovasi dari ini kita lihat kalau misalkan ini snack ini adalah snack makanan ringan sejenis kerupuk pangsit. Nah, jadi inspirasinya sejauh ini kan kalau yang di kebanyakan pangsit itu bentuknya rata, persegi rata, kerupuk ya. Kerupuk berbentuk bantal, dan memang bisa sekali makan jadi gratis. Istilah gayam nggak ini artinya apa nih? Kalau gayam bahasa Sunda kan ya. Gayam sendiri itu berasal dari bahasa Sunda, artinya kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ngemil. Ngemil ya. Jadi bawaannya kalau misalkan udah mencicipi snack gayam ini adalah pengen ngemil terus. Dan gitu. Insya Allah dijamin tidak mau berhenti. Oke. Sejauh ini variannya sudah cukup banyak ya. Boleh ceritakan varian-variannya dan yang paling mana nih yang paling hits di saat ini? Varian sendiri ada 6 ya. Dan 6 yang pertama adalah balado, keju, jagung manis, terus pedas. Pedas ada? Ada, pedas ada. Pedas ini ya? Ya, ini ya. Balado sama keju. Ya. Dan rendang juga ada. Termasuk juga balado pedas juga ada. Keren sekali ya, produk-produknya. Oke, rencana ke depan pengembangan pasarnya sudah seperti apa? Dan boleh ceritakan bisa kasih tips ya buat pemirsa gratis gitu. Sejauh ini pasar kita coba dua cara gitu ya, cara offline dan online ya, online dicoba ya. Dan alhamdulillah kabar gembira ini tidak hanya pemasaran tidak hanya di dalam negeri, ini sudah sampai ke Hong Kong. Wih, ya. Mantap pemasaran ya. Sudah ada yang pesan dari Hong Kong. Sudah ada yang pesan, kita ada ini di sana, langsung di sana di Hong Kong, masuk juga ke Turki, cuma Turki baru satu kali sih, cuma ya mudah berhasil kemarin. Di dalam negeri, keren sekali. Nah, ini yang paling menarik nih, Kang Hendra ini paling pinter ngendor sama orang-orang ngetok gitu ya. Mungkin teman-teman saya nanti ya. Ya, insya Allah ya. Ya, dia manfaatkan peluang ngendornya itu dari menggunakan strategi ya, dari ngetok-ngetok, dari macam jejak, ketemu artis ngendor, ya. Ada berbagai bisa berbagai tips ya, kalau bulan ngendor di sini. Jadi, salah satu bulan ngendor itu pertama untuk penasaran. Dan orang jadi penasaran ya. Jadi penasaran. Apalagi kan kalau misalkan endosernya, model-modelnya cukup enak dipandang. Sudah dikenal lah. Sudah dikenal, itu jadi membawa berkah tersendiri pada produk kita. Oke, ini keren sekali. Itu Kak Hendra, terima kasih sekali inspirasinya hari ini. Mudah-mudahan ini kamar sukses. Dan nanti ke depan varian-variannya tambah banyak ya. Dan endosernya juga makin berkembang. Tentunya menggunakan ini ya, sosmed juga ya. Ya, sosmed juga. Untuk media pemasaran. Ya, sekian pemirsa, inspirasi bersama saya dan Kang Hendra tadi yang menghitung inspiratif. Kata kuncinya inspirasi hari ini adalah bagaimana kita memanfaatkan peluang dengan berbasis sosial media dan strategi pemasaran yang bisa dimanfaatkan di era global saat ini ya, Kang Hendra ya. Tentunya bagaimana kita pandai mengambil peluang di setiap kesempatan. Terima kasih, tetap bersama kami, like, share, dan subscribe di Transisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, itu pesan dari saya, Maribu Ngagayem kembali. Maribu Ngagayem kembali. Oke.